Viral sekelompok pemuda pala dan aniaya seorang pria baru-baru ini beredar video di mana sejumlah pemuda lakukan aksi kejahatan terhadap seorang pria. Video viral tersebut diunggah akun media sosial Instagram @terangmedia pada Jumat, tanggal 4 Maret tahun 2022. Sekelompok pemuda melakukan aksi pemalakan terhadap seorang pria di depan salah satu toko di daerah Merauke, Papua. Dalam keterangan unggahan disebutkan, karena tidak memberikan uang, para pelaku kemudian menganiaya korban dengan senjata tajam. Terlihat ada seorang warga hanya bisa melihat tanpa dapat membantu pria tersebut. Usai menganiaya pria tersebut, sejumlah pemuda terlihat langsung kabur. Saat ini korban telah dilarikan di RSAL Merauke dan mengalami luka yang cukup serius. Sontak unggahan tersebut banjir komentar dari warganet.